Lah sini lihat, ada pohon tumbang, guys. Pohon tumbang. Ini semua tumbang pohon ini, celaka ini. Celaka. Ini tumbang, guys, lihat tuh pohonnya. Celaka tuh kalau ada orang di bawah, mati dia ketimpa pohon. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi di vlog saya. Hari ini di kota Jeddah hujan begitu sangat besar sekali ya. Hujan dari jam 6 pagi, sekarang udah pukul 12 siang ya. Ini hujan begitu sangat besar sekali, lihat. Di jalanan ini banjir, guys. Dan kita akan melihat ke sebelah sana ya. Sebelah sana gimana situasinya. Nih teman-teman, sepanjang jalan air ya, banjir. Ini orang-orang Pakistan semua, hujan. Warga sini itu ketika hujan itu dia sangat bahagia sekali, guys, karena di sini itu hujannya setahun sekali ya. Dalam satu tahun itu, terutama di kota Jeddah, hujannya cuma satu hari, guys. Lihat nih orang yang di belakang saya ini, kita ke sana. Kita lanjut sebelah sana, lihat orang-orang. Subhanallah, ini di jalanan semuanya dipenuhi air. Lihat nih banjir. Air, guys. Semua orang pada di luar. Kayaknya sebelah sana kan itu terlalu bawah. Oh my god, sebelah sini lihat, ada pohon tumbang, guys. Pohon tumbang. Ini semua tumbang pohon ini, celaka ini. Celaka. Ini tumbang, guys, lihat tuh pohonnya. Celaka tuh kalau ada orang di bawah, mati dia ketimpa pohon. Lihat nih sebelah sini seperti sungai. Seperti sungai. Lihat nih. Jalan sini ya ke pinggir. Masa buka jam. Ya ampun, ada kucing mati. Ketabrak atau apa?
kasihan men, ke pinggir men, tadi ya men, jadi kayaknya guys lihat kayak ini, kayak di apa, sungai selokan. Ini hujan dari jam 6 pagi ya, sekarang udah jam setengah 12, berarti udah 6 jam lebih. Lihat, 6 jam lebih dalam satu hari dikasih hujan, udah 6 jam lebih. Semua di sini hancur guys. Lihat guys, kayak ini, kayak selokan, kayak selokan guys. Masih belum berhenti hujannya ini, terus gerimis agak besar kayak gini. Seru loh guys, karena di sini itu hujannya itu satu tahun sekali. Dalam satu tahun itu cuma satu hari hujan besar seperti ini, dari pagi sampai malam. Nah, dari besoknya sampai satu tahun gak bakal ada hujan lagi. Paling-paling ada hujan gerimis kayak gitu. Gak sampai ada hujan besar dengan petir seperti ini, gak ada. Cuma setahun sekali. Setahu aku ya, di sini setahu aku. Tuh. Langitnya pun begitu gelap, dipenuhi kabut. Sumpah, berasa banget seperti di Indonesia. Ini air pembuangan dari mana ya? Dari sebelah sana. Ada pabrik Aramco sebelah sananya air. Lihat gedung-gedung yang tadinya gersang itu, sekarang dia merasa kesegaran. Dia merasa segar itu gedung itu. Ini gedung-gedung itu. Oh, ternyata nggak jadi banjir guys. Ada pembuangannya nih. Di bawah jalan tol ini ada pembuangannya. Tuh pembuangannya ke sana. Lihat nih gedung-gedung ini, dia merasa segar kedinginan. Sepanjang hari, sepanjang bulan, satu tahun sekali dia kepanasan, terus kepanasan. Dan begitu ada hujan,
udara di sekitaran sini tuh menjadi fresh, menjadi segar. Nih guys, ternyata nggak jadi banjir. Ini di bawahnya ini ada lubang besar, ada gorong-gorong besar ini di bawah jalan tol ini, makanya nggak jadi banjir. Airnya cuma selewat doang banjirnya kayak gitu guys. Dari sini kita nyebrang langsung ke Hadiga sebelah sana. Nih jalan gang yang masuk ke perumahan, seperti air sungai mengalir begitu deras. Tadi ada anak-anak sebelah sana. Nggak tahu ini namanya kampung apa guys. Kalau di Jakarta ini yang selalu kebanjiran itu kampung apa? Kampung Condet apa kampung Rambutan? Lihat semua pohon nih, kalau yang udah tua ini jatuh. Banyak sayang burungnya, banyak ini guys, ada sayang burungnya banyak. Coba kita lihat burung apa, kita lihat ada burungnya enggak. Burungnya enggak ada. Mana kok gini ya, enggak ada anaknya. Biasanya ada burungnya, telurnya pun juga ada. Sarangnya tuh banyak di atas, sarang burung. Sebelah sana juga tumbang. Kita berjalan sebelah sana. Ada kaharaba. Listrik power, power guys. Mati kaharabanya, untungnya mati. Takut di sini mah. Kalau di sini itu kabel listrik itu ditanam di bawah itu, di bawah tanah. Makanya kalau banjir kayak gini itu takut ada kabel. Kita lanjut sebelah sana. Kita lanjut ke sana. Yes. Itu ada anak-anak, 3 orang. Sebelah sana itu kan ada Hadiga. Hadiga yaitu ada taman-taman besar. Kita tahu, siapa tahu di kita lihat. Kita lihat siapa tahu di sana banyak orang. Udah reda. Sedikit-sedikit hujannya udah reda. Langitnya cerah. Udah mulai cerah, guys. Langitnya. Ada bocil nih, main-main dia. Sebelah sini juga seperti sungai. Kita jalan sebelah sini ada.
dari sebelah sini kita langsung ke taman yang besar.